Sejumlah atlet tenis indoor yang mengikuti kejuaraan tenis lapangan Piala Bupati Ciamis tahun 2022 di lapangan tenis indoor Kabupaten Ciamis mengaku puas dengan penyelenggaraan acara tersebut termasuk lokasi tempat pertandingan. Salah satunya NG Ball atlet tenis indoors asal DKI Jakarta yang mengungkapkan kekagumannya atas pelayanan pelaksanaan kejuaraan tenis lapangan memperebutkan Piala Bupati Ciamis tersebut. Dirinya mengaku suasana lokasi pertandingan cukup sejuk dibanding di Jakarta yang cukup panas. Selain NG, atlet tenis indoor lainnya Jessica Krista asal Semarang yang mengaku bermain di tunggal dan ganda putri. Sebagai atlet junior juga merasakan atmosfer level nasional dalam kejuaraan tenis indoor Piala Bupati Ciamis ini. Pelaksanaan kejuaraan tenis lapangan Piala Bupati Ciamis kedua ini dilaksanakan sejak tanggal 15 Juli hingga tanggal 18 Juli tahun 2022. Melibatkan sejumlah atlet profesional tingkat nasional. Paling semifinal terakhir tahun lalu. Jadi mana dong? Ganda 4, ganda putri. Oh, bagus ya. Aku suka, bagus banget. Dan penontonnya juga keren-keren. Jadi aku seneng aja main di sini. Suasananya, cuacanya juga adem banget. Beda kalau saya kata agak panas. Ya, lapangannya juga bagus banget sih. Kayak terus fightingnya sampai selesai. Saling support di sini. Kalah, ya anggap aja sebagai permainan pasti ada kalah atau menang. Dukung yang menang, yang kalah kita support. Oh ya, ini bagus. Kayaknya ini bagus dari saya main terakhir di Manado ya. Yang bagus dari Manado. Cuma mungkin di luar kurang lampu aja kan. Lampu mungkin lebih bagus ya. Enak, tempatnya adem, saya suka. Hari Selasa untuk turnamen ini nih. Galuh Tennis Ciamis nih. Saya main tunggal ganda. Aduh, senior saya masih baru di Amerika. I really appreciate for this tournament, so hopefully that you can improve, you can create more tournaments, so there's tennis in Indonesia is gonna be improving and keep on improving more, so I hope all the best for Ciamis, thank you.